Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, saya sedang berada di Terminal Bus Paris Pelawat dan saya akan melakukan perjalanan dari sini menuju Kampung Rambutan menggunakan bus Agramas nih. Dan setelah sampai sana, saya akan melanjutkan lagi perjalanan menggunakan bus Prima Jasa dari Kampung Rambutan menuju Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan sekarang masih pukul 12 lewat 30 menit nih. Dan untuk Agrama sendiri pemberangkatannya itu setiap 1 jam sekali, nanti berarti jam 1 dia berangkat. Nah, untuk tiketnya sendiri itu sebesar Rp27.000. Dari tiket normalnya kemarin itu Rp24.000 karena BBM naik, jadi dia ada kenaikan sekitar 10%-an lah. Dan bus Agramasnya ini untuk di shelter pemberangkatannya belum ada ya, masih kosong. Adanya di parkiran ini nih. Kayaknya ini deh busnya. Tapi biasanya kalau mau berangkat tuh dia udah pindah ke sini. Ini masih kosong nih. Mungkin setengah jam lagi dia langsung ke shelter pemberangkatan dan langsung berangkat. Untuk jaraknya sendiri dari Terminal Poris menuju Terminal Kampung Rambutan ini itu sekitar 44 km dan ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit kalau normal. Karena biasanya bus Agramas akan banyak berhenti-berhenti dan ngetem-ngetem di agen. Jadi sekitar 2 jaman lah dari sini ke Kampung Rambutan via Tol Jor. Lokasinya mana ada bang? Terminal apa mana? Terminal. Nah iya, tinggal nanya di Timur ini. Kita turun di tol kali ya? Iya, naik doang, naik angkot.
kontrakan ini. Iya. Rambutan, serbu. Panik, ngobok, ngikutin Jakarta. Yes.